الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis. Tak lupa juga kepada Tuan Haji Sufian bin Waiso, Ketua Kampung. Begitu juga Ustaz Zakaria selaku Pengerusi Surau Naib Idris Kampung Selancar. Pemimpin-pemimpin setempat, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajjah, tuan-tuan, puan-puan, ustaz, ustazah, guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini hasil kerjasama seluruh penduduk qaryah Surau Naib Idris menyumbang bakti masa, tenaga, wang ringgit dapat dua mengadakan majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga usaha-usaha yang baik ini dirahmati Allah dua hendaknya. Jazakumullahu khairan kasira. Jutaan terima kasih kesudian pihak Tuan menjemput saya untuk menyampaikan ceramah bersempena Majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ayat 53 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Ayat 53 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami akan perlihatkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini bukti-bukti kekuasaan kami yang dapat dilihat di segenap ufuk-ufuk di muka bumi ini. Hinggalah bukti-bukti kekuasaan kami itu menimpa diri mereka itu sendiri, umat manusia. Hinggalah nyata kepada seluruh manusia bahawa janji-janji kami dalam Al-Quran itu adalah benar. Hinggalah ke akhir ayat 53 surah Fussilat. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah. Ayat 53 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada seluruh umat manusia yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi ini. Apa janji Allah? Turun harga petrol.
Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada seluruh umat manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah di segenap ufuk-ufuk. Ufuk dipaguh, ufuk dipancur, dah jelas. Tak tahu bila ulangan banjir besar yang bakal tenggelamkan lagi pekan pancur. Pekan paguh, dia dah ada parit belakang tu, parit redan namanya. Paya-paya. Ha, jadi semuanya air tumpu kat situlah, dekat paya tu. Habis di sini air lancar semua. Tapi tak tahu dengan ada universiti. Wah, 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 wah. Takut-takut airnya pergi ke sini. Apa pun Allah berjanji, bukti-bukti kekuasaan Allah, Allah Ta'ala akan perlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah di segenap ufuk-ufuk di muka bumi ini. Hinggakan seluruh umat manusia mengakui, kalaupun tak beriman, tetapi umat manusia mengakui bahawa janji-janji Allah dalam Al-Quran itu adalah benar. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala membuat satu perjanjian. Ianya mesti menjadi peringatan buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut ulang tahun keputeraannya malam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang merisaukan sama sekali apabila Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bukti-bukti kekuasaannya di segenap ufuk di muka bumi ini. Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risau? Rasulullah bimbang apabila Allah Subhanahu wa taala buktikan kekuasaannya di segenap ufuk di muka bumi ini. Rasulullah bimbang umatnya nanti menjadi mangsa daripada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan hadis riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi. Idza kathural mu'tafikat zakatin. Apabila banyaknya berlaku pencemaran, kerosakan, air tercemar, tanah tercemar, udara tercemar, maka bukti berlaku kerosakan di muka bumi. Maka kalau itu yang berlaku, Rasulullah bersabda, zakatin ar, bumi dipulihkan. Apabila bumi dipulihkan, Allah buktikan kekuasaannya. Allah penguasa bumi dan langit. Allah penguasa timur dan barat. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala limpahkan air hujan melebihi keperluan.
berlakulah banjir besar. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangkan. Begitu juga tuan-tuan, apabila tanah dah tak subur, air dah tak subur, begitu juga udara dah tak subur, maka sekali lagi Allah limpahkan air hujan berlebih-lebihan. Dengan tujuan limpahan air hujan yang berlebihan itulah akan memberi kesuburan sungai yang telah hilang kesuburan. Limpahan air hujan yang berlebihan itulah memberi kesuburan kepada tanah, tanah yang dah tak subur lagi. Ya. Dengan limpahan air hujan itu untuk suburkan udara, kerana udara dah tak subur lagi, dikerana semuanya tercemar. Air tercemar, tanah tercemar, udara tercemar. Maka manusia berdepan dengan pemulihan. Ya, nak pulih, dia kena berhenti sekejap dekat R&R Pagoh, rehat dan rawat. Maka bukan manusia yang rawat, Allah subhanahu wa ta'ala yang merawat. Ya, muka bumi ini berdasarkan ufuk mana yang tercemar, ufuk mana yang kurang kesuburan, maka ufuk itulah yang bakal mengalami pemulihan. Tak kira sama ada ufuk yang jauh, Parit Mentirono, ataupun ufuk yang hampir, Mentirene. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin tuan-tuan terkejut, kenapa nak cerita benda ni di Pagoh? Ya, saya nak cerita perkara ni di Pagoh kerana saya dapati bahawa perubahan cuaca, perubahan musim telah berlaku di Pagoh, dan susutan kesuburan tanah juga berlaku di Pagoh. Mungkin perahan sawit di Pagoh pun merosot. Tak percaya tak apa, yang penting aku tak ada tanah dekat Pagoh. Untuk demi kebaikan, juallah tanah-tanah Pagoh tu dengan aku di murah-murah. Satu kaki persegi satu sen. Tolonglah. Pandai-pandai lah nanti aku pulih kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, Allah ta'ala akan buktikan kekuasaannya. Apabila Allah buktikan kekuasaannya melihat kepada pemulihan, inilah yang kita bimbangkan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sememangnya yang begitu kasih dan sayang umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mahukan agar umat ini mendapat peliharaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mudah kita faham bahawa penempatan kita ni subuh. Penempatan kita ni subuh tu nak lihat di mana kesuburannya tu. Kenapa tuan-tuan? Tak andaklah nanti tiba-tiba daripada durian Musang King kepada durian entah ayam kingnya dia. Kenapa? Di Pagoh ni yang saya nampak sesuainya ternak ayam aje lah.
Sebab itu apa, Yong Hap Yong Ho, memang dia tak akan pindahkan kilang ni. Dia memang mencintai Paguh sahaja. Tapi kalau dah Paguh ni semua terkena ayam, nak buat kenduri kahwin pun sayang. Kenapa? Lalat dah kubur. Entah apa aku ceramah hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, apa tanda-tanda menunjukkan bahawa penempatan kita ini subur? Ya, apa tanda-tanda penempatan kita ini sudah mula susut kesuburannya? Baik, hal inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis kursi riwayat Imam Ahmad. Allah berfirman dalam hadis kursi, Rasulullah bersabda, "Inna ibadi iza ata'ani la asqaituhumul matara bil lail wa atla'tu 'alayhim asy-syamsa bin nahar wa lam asma'tuhum sautar ra'd." Bahwasanya hamba-hambaku ini apabila sentiasa mentaati perintah aku, aku akan limpahkan air hujan turun di sebelah malam. Aku terbitkan matahari tanpa jerbu di sebelah siang. Dan aku tidak perdengarkan dentuman guruh, dan aku tidak menakutkan dengan panahan petir. Kalau dengar pun dentuman guruh, sayup, sayup dekat kundang ulu. Dekat sini bukan ulu, sini dah bandar yo. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dengar bunyi guruh pun sayup kedengaran. Kalau kelihatan panahan petir pun jauh, ya, menuju ke pancur sana. Selancar, sentiasa berjalan lancar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tiga tanda bahawa penempatan kita ini subur. Pertamanya, hujan turun di sebelah malam. Yang kedua, matahari terbit tanpa gangguan jerbu. Ketiga, tidak kedengaran dentuman guruh yang menakutkan. Kalau ada pun sayup-sayup kedengaran. Tidak kelihatan panahan petir yang menakutkan. Kalau kelihatan pun agak jauh dari penempatan. Sidang ahli jamaah, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah. Maka tuan-tuan yang mana dilahirkan di Selancar, sampailah sekarang umur 70 tak mati-mati, maka cuba ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, buat perbandingan tahun 60-an, tahun 70-an, ya, tahun 80-an. Perbandingan apa? Bukan perbandingan kugiran. Kugiran itu maknanya kumpulan gitaran cak. Sekarang dah pakai karaoke. Jadi cuba kita buat perbandingan daripada tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, hinggalah tahun di mana biru muda mengambil alih biru tua. Cuma pemaidani ini masih lagi biru tua. Ini tak peruntukkan baru. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, yang tuan-tuan sedarlah, yang saya sedar, daripada tahun 70-an, kerana saya dilahirkan tahun 1967.
Jadi tahun 70-an yang saya sedar, tahun 80-an, tahun 90-an, masih lagi kita merasakan hujan-hujan turun di sebelah malam. 80-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, masih lagi saya merasakan hujan turun di sebelah malam. Masuk tahun 2000, kadang-kadang, jarang-jarang, ada malam ni sikit hujan limpah di sebelah malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lebih mengerikan saya, tuan-tuan mana nak ngeri, kebun kelapa sawit banyak. Macam aku tak ada apa pun. Maka yang saya dapat perhatikan, era tahun 2000 ni jarang sangat hujan turun di sebelah malam. Paling tidak hujan akan turun di sebelah malam pada dua monsun, dua musim. Monsun timur laut, musim timur laut, dan monsun barat daya, musim barat daya. Tapi tuan-tuan, ini dah musim timur laut, monsun timur laut. Hujan yang kita harapkan tak banyak mana. Pun begitu, Pahang, Terengganu, Kelantan dah ada dinaiki air. Dah ada banjir dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, ada rahmat ni. Mua nadilu, ditunggu air daripada sedaman. Amat segar, amat segar, amat sedaman. Kita akan tengok bila dia turun, dia akan hanyutkan ikan baung. Pun begitu, buaya dah tunggu di Bukit Kepong. Tak faham dah apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, nak jelaskan. Pun begitu, paguh merupa penyumbang utama air kepada negeri Melaka. Kesian Melaka tu, kalau tak menunggal aja lah durian tu. Harapkan air sungai paguh, itulah jasa tuan-tuan. Jasa tuan-tuan, air sungai paguh. Pun kadang-kadang air masin dah mula ya menerobos masuk, entah kenapa, menunjukkan taburan hujan susut. Dan ianya memberi nilaian bahawa tahun 2000-an ini, tahun 2000 ni, maknanya sehinggalah 2018, jarang-jarang, kadang-kadang hujan yang turun di sebelah malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mataru yanzilu lailan mizajuhu al-jannah. Hujan yang turun di sebelah malam, airnya dicampurkan dengan baja-baja syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu simbolik daripada sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi perbezaan hujan malam dengan hujan siang. Hujan yang Allah limpahkan di sebelah malam, airnya dicampurkan dengan baja-baja syurga. Berbeza dengan hujan yang Allah limpahkan di sebelah siang, tak ada apa-apa yang dijanjikan. Menunjukkan keistimewaan, kelebihan hujan di sebelah malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka
apabila hujan di sebelah malam dah kurang no berlaku, kurang no terjadi, banyak hujan di sebelah siang, maka pastinya tuan-tuan akan lihat berlakulah perubahan musim. Musim berubah. Apabila musim berubah, ya Allah, maka apabila tuan-tuan tanam kelapa sawit, kelapa sawit perlukan baja. Orang dulu dia tak perlu baja, tanam pandai-pandailah tumbuh dia. Kali ini tak ada baja, melawas belaka kelapa sawit kau tu. Maka kita terlalu bergantung dengan baja. NPK, Natrium Phosphorus Kalium. Tak faham tak pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lebih-lebih lagi tanam durian, hari itu dah musim. Jadi tiba-tiba datang pula musim. Terkejut kita, berlaku perubahan. Kebun Cina jadi aja musang king dia. Musang king jadi, harimau king jadi, semula. Tuan-tuan, kenapa? Dia bergantung dengan baja. Hari ini semua bergantung dengan baja. Apabila bergantung dengan baja, dikhawatiri, maknanya apabila berlaku susutan hasil nanti, tak mampulah nak pakai baja kerana harga baja yang mahal. Dahlah begitu datang pula penyakit. Wallahiyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila musim berubah, datang wabak. Itulah yang kita khawatir berlaku. Pun begitu, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah, apabila datang wabak, wabak dia tak serang dulu tugiman, tugiran, tugimin, tugirin, wagiman, wagiran, wagimin, wagino, paling pekat wagio. Tapi tuan-tuan, apabila musim berubah, penyakit datang, ya Allah, dia serang dulu tanaman, dia serang dulu ternakan. Dah habis diserang ternakan, dah habis diserang tanaman, barulah dicari wong Jawa kabeh. Yang tak faham tak apa. Barulah dicari manusia pula. Wallahiyazubillah. Maka tanda-tanda kesuburan apabila Allah limpahkan air hujan di sebelah malam. Kiranya dah kurang dah limpahan hujan di sebelah malam, banyaknya di sebelah siang, menandakan bahawa berlaku susutan kesuburan. Sungainya susut kesuburan, tanah pun susut kesuburan, udara pun susut kesuburan. Maka kita kena bergantung pula dengan baca. Manusia mula terbeban dan mula tertekan. Wallahiyazubillah. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hujan dilimpahkan, tak kira di sebelah malam, di sebelah siang, Rasulullah keluar daripada rumahnya, menadah dua tangannya, lalu berdoa, Allahumma soiban nafi'ah, ya Allah, tuangkanlah kami limpahan air hujan yang membawa manfaat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apapun jangan putus asa. Apabila Allah limpahkan hujan, berdoalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajarkan. Berdoalah.
Allahumma saiban nafi'an. Ya Allah, tuangilah kami dengan limpahan air hujan yang membawa manfaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Kiranya masih tak pulih lagi, Allah Ta'ala datangkan pula kemarau. Waliyazubillah. Ya, apabila dilimpahkan air hujan dengan tujuan untuk pemulihan, dengan tujuan untuk rawatan, air tanah udara yang tercemar pun begitu dilimpah, masih tak pulih lagi, maka Allah datangkan pula yang disebut kemarau. As-sana wal-iyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah Ta'ala datangkan kemarau bukan mendera manusia. Tidak. Allah Ta'ala datangkan kemarau itu adalah lanjutan pemulihan nak pulih. Dah kemarau, tak pulih lagi. Wah, agak-agaknya apa? Maka Allah datangkan yang disebut gegaran. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangkan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, la taqumu sa'ah hatta takthura zalzalatan. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Takkan berlakunya hari kiamat hinggalah kerap banyak berlakunya gegaran gempa bumi, goncangan gempa bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rakan-rakan saya daripada Indonesia, setiap tahun ahli-ahli falak Nusantara, kita sebut ahli falak Nusantara ni Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, tak ramai wakil tu, 3 orang. Filipin, 6 orang ada. Ya, yang ramainya Indonesia. Setahun sekali falak Nusantara kami akan berhimpun. Apabila berhimpun, baru-baru ni berhimpun di Institut Tanah dan Ukur Negara Tanjung Malik. Berhimpun sahaja, saya lebih banyak berbicara dengan rakan-rakan falak daripada Indonesia. Pun begitu, ramai dari kalangan mereka yang banyak beraksi. Kerana soalan-soalan yang saya ajukan, banyak yang berahsia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk pengetahuan tuan-tuan, kita ni dah susut hasil tangkapan ikan air masin, ikan laut. Dah susut. Ikan air tawar, tuan-tuan sendirilah. Tapi lah, kalau nak letak bubu dekat sungai Muar, nak letak bubu dekat sungai Paguh ni pun merang banyak. Merang orang pun ada juga. Untuk pengetahuan tuan-tuan, perbicaraan-perbicaraan bersama dengan rakan-rakan di Indonesia, saya menyatakan kepada mereka, negara Indonesia subur lautnya dan subur sungainya. Hasil ikan air tawarnya banyak. Tahun lepas saya ke Surabaya. Surabaya. Surab tu ikan hiu. Boyo tu buaya. Tak tahu kenapa. Jadi saya ke Surabaya, rakan-rakan saya di sana raikan saya dengan ikan air tawar. Di mana ikan air tawar ni? Jadi
dalam perbicaraan saya menyatakan Indonesia masih lagi banyak hasil tangkapan ikan di laut dan hasil ternakan ikan air tawar banyak. Jadi kenapa Pak Ustaz cakap begitu? Kerana Indonesia Allah pulihkan. Pulihkan. Apabila kemarau habis, Bogor tempat kawan saya buka madrasah kering, mereka. Apabila banjir habis, Jakarta, Jogja habis. Apabila gegar Palu, memang di Palu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya nak nyatakan di sini, Indonesia merupakan negara yang begitu hebat menjalani pemulihan. Pulih. Apabila dipulih, itu yang masalah tu. Dipulih dengan banjir besar, habis terkorban. Dipulihkan dengan kemarau, ya Allah, kesusahan. Dipulihkan pula dengan goncangan dan gegaran. Tuan-tuan lihat, selepas gegaran di Palu, rakan-rakan Indonesia, saya memberitahu laut di Sulawesi semakin subur. Begitu juga Aceh, subur. Tapi takkanlah kita sanggup begitu. Maknanya Allah Ta'ala pulihkan dengan ada di kalangan kita yang terkorban. Kalau Palu